Nah, saya mau tanya lagi ini dari Mas-Mas Leng, gimana sih caranya untuk memberikan pengertian kepada anak-anaknya khususnya tetap melakukan protokol kesehatan dan tidak takut untuk divaksin? Kalau aku dari Wuhan dulu, dari Wuhan pertama, itu udah ngobrol, udah ngebahas, okay, ini ada wabah yang namanya COVID-19 dan caranya gimana kita menghindarinya, ada protokol kesehatan. Jadi mereka benar-benar apa ya, bukan cuma nurut perintah, tapi mereka paham gitu bahwa oh ini ada. Jadi seperti itu sih aku ngajarin mereka. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.